が、あ、まだ10時か。じゃあですね、アチェジャパンコミュニティアートプロジェクトを、に参加して、アチェジャパンコミュニティアートプロジェクトに参加したことで、あなたの人生はどう変わりましたか？Apa semenjak dari awal dulu apa Anda mengikuti bergabung berkegiatan dengan Aceh Japan Community Art sampai sekarang adakah sesuatu perubahan dalam diri Anda yang dapat Anda rasakan? Sebelumnya saya seorang orang yang tidak pandai bergaul dengan orang lain. Ya, sasyuwa ne. Eto atashi wa eto 他の人とあまりコミュニケーションを取れないと、なんか簡単に取れないの、人だったんですね。Saya malu ketika bertemu dengan orang baru. 新しい人と会ったら、もう恥ずかしい感じになったり。Tapi ketika saya pertama gabung di sini, saya berjumpa dengan orang-orang yang baik. Saya show このアチェコミュニティアートの、もう参加してもうほとんど、優しいな人が会いましたね。Sehingga hari ke hari dari dulu saya belajar setiap hari untuk mencoba berkomunikasi dengan orang-orang baru dan mereka sangat ramah kepada saya. Nah, そしてその人たちから私は簡単なコミュニケーションは取れるように人たちから私が少しずつ勉強します。Kalau di segi komunikasi itulah yang saya dapatkan. Ya, 私のコミュニケーションの方からですね。そういうこのアチェジャパンウィッターのおかげでそれは受け取りました。Selain itu saya juga mendapatkan ilmu tentang manajemen, project management. そしてその他ですね。私はそのプロジェクトマネジメントの知識を受け取りました。Ketika saya pertama bergabung, saya sebagai hanya sebagai volunteer. Ya, 最初は参加してなんかボランティアとしてしましたね。Ketika seiringnya waktu, saya ingin mencoba untuk meningkatkan kemampuan manajemen saya dan saya ingin dan ketika itu saya mengajukan proyek. Ya, そしてだんだんですね、私のプロジェクトマネジメントの能力をもっと上がりたいから、そしてこの団体この団体で私のプロポーサルを出しました。Setelah beberapa kali melaksanakan proyek bersama dengan orang Aceh dan orang Jepang, saya merasakan bahwa kemampuan mengorganisasi, memanage proyek itu meningkat. Ya, そしてもう何回もそのプロジェクトをやってみて。やはりね、私の、そのプロジェクトマネジメントの、能力をもっと上がりました。Kemudian saya juga mengalami perubahan yang baik di segi pemahaman budaya. そして、文化ね、文化の理解のことについて、文化について、今その理解ことはですね、もっとわかりやすいです。Saya mendapatkan hal-hal yang positif dengan berhubungan langsung dengan orang-orang Jepang. Dari oku positif no ne koto o Nihonjin ni atta toki taksan moraimashita. Yang pertama tentang kedisiplinan. Ya, tatoeba kiritsu ne, disiplin kiritsu no koto. Kemudian dari segi menghargai perbedaan. Ya, sete sono otagai ni chigau no koto ga aru no nanka sore wa uketori sore ima yoku wakattete. Kemudian dari pantang menyerah dan berani mencoba hal yang baru. Ya, sete sono hoka wa mo nanika yaritai koto ga yaritai koto wa attara ya なんか何回も何回も頑張ってできるようにしてください。諦めないで、そういう今気持ちを持っています。
アッチェジャパンが、まあ、終わった後ですね、2020年以降どんなことをしてきましたか？setelah apa kegiatan Aceh Japan terakhir tahun 2020 sampai sekarang, adakah sudah melakukan sesuatu? Saya sudah jadi apa atau apa? Ya. Setelah itu saya tetap mengajar bahasa Inggris. Kemudian saya juga belajar bahasa Jepang karena tertarik dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Dan ingin kemudian saya bisa berbicara dengan orang Jepang dengan bahasa Jepang. Boleh saya sebut jadi guru bahasa Inggris? Boleh. Ya, ima otoshi wa eigo no sensei ni narimashita. Shite mochiron sono eigo to nihongo mo benkyou shite. Nani shorai desu ne. Otoshi wa moshi ikeru nara motto ano nanka daigakuin no koto o ano yatte mitai to. Kemudian saya juga sedang membuat proyek gratis belajar bahasa Inggris TOEFL dan untuk bahasa Jepang dasar. Itu sudah buat. Sudah. Jadi, watashi wa desu ne, Morio de Nihongo shitsu to eigo no TOEFL no kasudo shimashita. これから何かやりたいことはありますか？いや、dari sekarang adakah untuk apa yang ingin Anda lakukan apa untuk masa depan? Saya sekarang ini sedang fokus untuk mengejar beasiswa. Ya, ima watashi wa desu ne, daigakui no nanka gokaku suru yo ni ima ganbatte imasu. Bulan kemarin saya sudah ikut tes untuk beasiswa Max. Berkasnya diterima, namun waktu tes saya belum rezeki. Kono mae desu ne, Nihon de no daigakui no program okemashita. Shikashi chotto zannen deshita ga, sono toki mada gokaku shinakattan desu ne. Selain itu saya juga ingin berusaha mendaftar di tempat-tempat yang lain juga. Shikashi watashi wa nanka akiramenai de hoka no tokoro mo ima haireru yo ni obo shite imasu. Jadi sebutkan tujuan saya ingin apa untuk kedepannya untuk bisa beasiswa. Untuk kedepannya saya ingin melanjutkan master degree dan doctoral degree. Ya, moshi dekireba jikai desu ne, watashi wa daigakuin, soshite sono daigakuin no ue no nanka haireru yo ni dokka watashi wa ganbaritai to omotte. アートコレクティブという言葉を聞いたことありますか？アートコレクティブ。pernah kah mendengar kata art kolektif? Sebelumnya belum pernah. Kita ketahui ありません。コレクティブという言葉は聞いたことありますか？Kalau kolektif dalam bahasa Inggris apa kata-kata pernah mendengar? Kita ketahui ありません。Kita ketahui ありません。アート集団みたいな意味の言葉で今、インドネシアですごく注目されていると聞いているんですが、そういうのをアチェでも作ってみたいんですがどう思いますか？すいませんですが中国あのスタイルなんか流行ってる、なんかね、ジャワとかジャカルタやバンドゥン、ジョクジャではものすごい量のアートコレクティブがあって、いろんな人が集まってグループを作ってるんですね。そういうのをあっちでもやってみたいなと思うんですが、どう思います？Jadi apa yang tentang kata kolektif tadi, apa saya apa ingin membuat apa sebuah apa ataupun beberapa buah apa tempat untuk orang membuat seni. Jadi ibaratnya ya Jawano Sisme, setelah itu mau itu. Saya kan baru kembali dari Jawa, tapi di Jawa sana sekarang lagi ngetren orang ngumpul membuat seni gitu. Jadi apa saya ingin apa membuatnya di Aceh. Apa bagaimana menurut Anda? Saya mampu jawab ya karena ini mungkin hal baru. Menurut saya itu ide yang bagus. Jadi selain orang bisa berkumpul,
Misalkan biasanya orang anak muda itu berkumpul di warung kopi, main game, kemudian cuma ngobrol-ngobrol saja. Tapi dengan adanya hal yang baru, misalnya membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang kreatif untuk dibuat di Aceh. Ya, saya no ikut tu janai. Ima dewa, amo hoton de ne, ima mite Aceh dewa warung kopi de, zutu chiji de ano suatte, ada game ostari, nani ka yattari internet de ne, ya jikan ga muda da to omoimasu. Mo mochi saki no mitai art collective no ne kasuru attara shite nani ka sono naka de craft nani ka omiyage to ka suru koto to ka shite nan no koto benkyou dekiru koto to ka sore wa nanka totemo yaku ni tatsu no koto da to omoimasu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih.